di kontennya prosesnya seperti apa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saiful Rijal, Pak Herman, dan Pak Ali sebagai pengajar praktek. Sekaligus saya mohon izin ya Bapak, Ibu, teman-teman, karena ini simulasi, nanti ketika praktek mohon izin dan mohon maaf saya manggilnya anak-anak ya. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Kok sepertinya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, baik. Untuk mengetahui emosi kalian di hari ini, Bapak sebenarnya sudah menyiapkan nih emotikon. Nanti kalian merefleksikan apa perasaan kalian hari ini. Ya. Bapak bagikan dulu emotikonnya. Anggap pura-puranya bagi ya. Atau gini, Bapak Ibu kan punya selembar kertas. Kok Bapak Ibu lagi akhirnya. Anak-anak menulisnya di ya, emotikonnya di selembar kertas. Ngerti emotikon ya anak-anak ya. Kalau gembira itu biasanya emotikonnya dilambangkan dengan bulat, titik, ada lambang senyum. Kalau lagi sedih senyumnya apa ke bawah ya, kalau senyum kan ke atas. Atau lagi sedih, silakan anak-anak menggambarkan emotikon yang mewakili perasaan kalian di pagi hari ini. Silakan Bapak kasih waktu. Butuh berapa waktu nih gambar emotikon? Satu hari Bapak. Satu hari, oke, berarti kita ketemu minggu depan ya, oke. Satu menit cukup anak-anak? Oke, silakan. Silakan. Oke. Silakan. Jangan melihat samping kanan kiri ya. Oke, tutup, sudah senyum nih. Oke, senyum. Senyum. Bagian sini gimana nih? Aduh, ada bintang-bintangnya. Wah, senyum, senyum. Wah, ngantuk. Oke, okay. Gimana Pak? Senyum. Oh, senyum. Oke, okay. Senyum ya. Oke. Okay. Oke, okay, senyum. Nanti dikumpulkan ya lembarnya. Lembar emotikonnya dikumpulkan untuk mengetahui emosi kalian pada hari ini. Bapak sudah menyiapkan materi pada hari ini. Oleh karenanya sebelum kita masuk ke materi, kita akan relaksasi dulu anak-anak. Kita mulai dengan stop ya. Stop artinya berhenti sejenak. Take a breath, ambil nafas dalam-dalam. Kemudian observasi artinya mengamati, kemudian baru melanjutkan proses. Ini proses. Baik, kita sama-sama ya anak-anak ya. Berhenti dulu dari semua kegiatannya, letakkan dulu. Oke. Kemudian silakan memilih salah satu benda untuk kalian pegang. Silakan. Terserah, bisa bolpen, bisa buku, bisa pegang jari sendiri boleh. Oke, sudah. Baik, dalam hitungan ketiga, kita tarik nafas sama-sama. Siap? Siap ya. Oke, satu, dua, tiga. Tahan, lepas. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, lepas. Wah, keren. Apa yang kalian rasakan anak-anak? Ada yang bisa sharing? Relax ya Twin. Ada lagi? Ada lagi apa yang dirasakan? Lapar. Berarti tadi pagi belum? Belum sarapan. Oke, nanti istirahatin ya. Ada lagi? Ngantuk. Ngantuk. Wah, semalam begadang nih. Kerjakan tugas ya? Kerjakan tugas belum selesai. Oh,
Koreksi, koreksi apa nih? Koneksi antar materi. Oh, koneksi antar materi. Wah, keren nih. Ini Bapak ngajar kelas berapa ya? Sudah ada koneksi antar materi. Kelas 2, Pak. Oh, 2. Oke, keren. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin ada yang ngimpin doa? Biasanya Bapak enggak mau ketua kelas nih, biar ada yang beda. Ada yang bisa bantu Bapak berdoa? Makasih, Pak. Oh, siap. Ada yang bisa bantu berdoa? Oh, Rohman, silakan. Pimpin doa Rohman ya. Saporana, Pak. Sebentar dulu Rohman, ini teman-temannya belum siap nih. Nah, sebentar dulu. Oke, silakan dilanjut. Baiklah, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rahman ya. Baik, Bapak cek kehadiran dulu. Iva, oh, hadir. Komaria, wadah. Oh, Ivan, oh iya ada. Edwin, oke. Okay. Berarti hadir semua ya? Angkep mare lah cu. Oh belum di absen, oke. Okay. Titin, oke. Okay. Hadir semua ya? Oke, okay, anak-anak, pada pagi hari ini untuk permainan, biasanya kan Bapak kalau memulai pelajaran selalu dengan bermain dulu nih. Adakah anak-anak yang siap dengan permainan? Ada? Terserah, boleh permainan apa aja. Ada? Nggak ada? Kalau gitu Bapak lagi nih berarti. Oke. Okay. Permainannya seperti ini anak-anak. Ini untuk melatih konsentrasi ya. Cluenya adalah dengarkan apa yang Bapak katakan. Ya, cluenya dengarkan apa yang Bapak katakan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berapa? No. Mana tadi? Satu. Oke. Okay. Saporana, Pak. Ali keren. Oke. Okay. Lanjut lagi ya, sekali lagi. Ali jangan ikut dulu ya, Ali ya. Oke. Okay. Yang ini berapa? Tiga. Nah. Oke, okay, dua. Yang udah dua berarti sejenak. Yang lain gimana? Bingung? Ya, oke. Okay. Cluenya, Bapak ulang. Cluenya, ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berapa? Satu. Satu, keren. Yang sini? Yang ini? Satu. Dua. Masih enggak? Belum enggak? Bingung. Tapi jangan bilang guru matematika ya. Jangan bilang guru matematika. Bilang aja ke guru bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Sekali lagi. Kalau yang ini? Nah, keren. Tiga. Gimana, Tin? Masih belum tahu? Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini? Berapa ya? Oke deh, Bapak perjelas lagi ya, biar gak bingung. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Nah, Bapak kan Bapak bilang tadi kan, dengarkan clue yang apa Bapak bilang. Visualnya lepas dulu. Kita pakai auditorinya, makanya sampai gini.
Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau yang ini? Tiga. Tiga, keren. Udah ya? Udah, berarti konsentrasi semua? Oke, kita lanjut nih. Anak-anak, masih ingat materi kemarin apa? Lupa. Ada yang ingat? Kemarin 2.2. 2.2. Modul 2.2. Oke. Apa isinya? Yang terakhir kali kita materi 23/15 untuk Cianjur. Oke. Berarti belum dudet ya? Belum. Belum dudet. Keren. Ada lagi? Materinya tinggi. Oke. Oke. Ini nih, Bapak sudah siapkan. Bapak tayangkan dulu ya. Sambil mengingat materi kalian kemarin, Bapak tayangkan. Anggap ditayangkan ya. Iya, Pak. Bagus, Pak. Oh, keren ya. Ada burung bertiga. Pak, yang punya setan juga. Enggak, yang satu penghulu. Oh. Burung saya enggak ada, Pak. Coba dicek, Ivan. Jangan-jangan coba ke sana nih, burungnya Ivan. Waduh ya, oke. Oke, ini materi kemarin ya. Oleh karenanya, pada pertemuan kita hari ini, Bapak sampaikan nih tujuan pembelajarannya. Ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan tiga cara untuk membuat magnet. Tiga cara membuat magnet. Ya. Magnet. Oh, dengarnya make. Berarti konsentrasi ya. Oke. Iya. Auditorinya lemah. Berarti saya harus dekat-dekat nih. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah bagaimana cara menghilangkan sifat magnet. Kalian juga diharapkan bisa menyebutkan tiga cara menghilangkan sifat magnet. Oke. Di grup WA, Bapak sudah berikan tuh linknya. Berupa link, itu kalian bisa menggali materinya di situ. Ada materi yang berupa slide, ada yang berupa buku bacaan, ya, e-book. Ada yang berupa video pembelajaran, itu di situ udah Bapak share semua di situ. Dan kemudian juga Bapak sudah menyiapkan nih, ada alat di sini Bapak siapkan berupa baterai, kemudian ada juga kawat, kemudian juga ada paku besar dan paku kecil, nanti Bapak bagi ke kelompoknya ya. Kemudian juga ada LKPD yang Bapak siapkan. Oke, oleh, oke, baik-baik semua. Selanjutnya kita bagi dulu nih kelompoknya nih, ya, Bapak bagi, sudah Bapak ambil nih. Oke, ini kelompok satu, silakan ya, gabung di sini. Kelompok dua, kelompok tiga, oke. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, sembari Bapak bagikan nih LKPD-nya. LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini alamat ya. Tutu, ini memang kelompok satu. Kamu kelompok dua ngapain kesini? Bukan ya. Oh, baper. Oh, baperan. Oke. Baik ya. Udah dalam kelompoknya. Silakan kalian lihat di LKPD-nya, Bapak beri petunjuk dulu ya. Di situ ada LKPD, di mana isinya adalah langkah kerja untuk kegiatan hari ini. Untuk lembar pertama adalah cara kalian membuat magnet. Di situ ada tiga kegiatan, ya. Karena nantinya kalian diharapkan bisa menyebutkan tiga cara membuat magnet. Itu di lembar pertama. Kalian buka silakan di lembar kedua. Di lembar kedua itu adalah kegiatan adalah cara menghilangkan sifat magnet. K
Ketemu ya anak-anak ya. Oke, ketemu. Oke. Silakan dalam kelompok kalian mendiskusikan LKPD-nya. Silakan. Butuh waktu berapa nih? Terserah. 20 menit cukup ya? Katanya terserah Bapak. 10 detik. Oke, khusus tutup 10 detik. Oke, silakan. 20 menit Bapak rasa cukup. Silakan dalam kelompok kalian mendiskusikan LKPD yang telah Bapak berikan. Silakan. Oke. Kelompok 1 gimana nih? Sudah, Pak. Sudah. Kalian mendapatkan materinya di mana nih? Diva dapatnya dari mana? Di praktek, praktek. Oh, langsung praktek. Materi yang dibagi enggak dibaca dulu? Sudah, oke. Oh, Komaria lihat video. Oke. Yang Vindira lihat apa? Yang link. Oh, yang buku. Oke, buku pelajarannya langsung ya. Oke, silakan. Kelompok 1 dilanjut. Enggak ada masalah? Tidak ada. Oke, silakan dilanjut. Kelompok 2 gimana nih? Masih lihat video, Pak. Oh, masih lihat video. Oke. Ivan kok main bolpen? Dah, yuk silakan. Oh, untuk magnet. Oke. Silakan dilanjut Ivan. Oke. Kelompok 3 gimana nih? Aman, aman. Wah, aman. Wah, kelompok yang keren memang ya. Wah. Sudah langsung nyiarkan nih. Ya. Oh, lihat yang Google. Oke, okay, keren. Yang Titin sampai mana, Ti? Sampai di sini, Pak. Oh, belum berangkat. Emang naik bis? Oke, okay. Silakan. Gak ada kesulitan, Tin, ya? Gak ada, Pak. Oke, okay. Linknya bisa buka di WA. Kalau Titin lebih suka yang video, buka yang YouTube. Kalau lebih suka yang baca, lihat link yang Wikipedia-nya, ya? Lebih suka e-book, berarti link yang nomor 3 Titin ya. Silakan dilihat. Kemudian anak-anak, ketika sudah mendapatkan materi sesuai yang kalian biasa suka kalian, ya, kalian silakan berdiskusi untuk mengisi LKPD-nya. Ini Bapak sudah berikan ya bahan-bahannya. Kalian secara berkelompok, ada yang praktek, ada yang mencatat, ada yang memperhatikan. Oke, jangan lupa dalam diskusi nanti kalian harus sama-sama saling menghargai pendapat temannya ya. Oke, gimana? Sudah ya? Oke, gimana? Waktu sisa 5 menit, adakah kelompok yang belum selesai? Kelompok 1 gimana? Sudah? Gak ada kendala ya? Sudah ada. Oke, kelompok 2 gimana? Ampun, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, kelompok 3? Siap, Pak. Oke. Baik. Istirahat. Oke, karena waktu masih 5 menit, kurang 5 menit silakan. Sisa waktunya yang 5 menit digunakan untuk istirahat dulu ya. Sambil siap-siap untuk kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Siap, silakan kalian bisa mempersiapkan dulu-dulu. Di kelompoknya silakan tunjuk, disepakati siapa yang akan presentasi, siapa yang akan jadi notulen, siapa yang akan jadi moderator, oke? Seperti biasa, nanti yang presentasi di depan, kalian mempresentasikan hasilnya, dua kelompok yang lain adalah menanggapi. Yang perlu diingat, ya, kalian dalam menanggapinya harus menggunakan bahasa yang santun. Oke. Kemudian jika ada yang sudah mengumumkan pendapatnya, yang lain mendengarkan. Oke. Silakan persiapkan diri dulu. Bapak juga menyiapkan nih untuk keperluan kalian presentasi. Sisa kurang oke, saya berapa Pak Herman? Masih 20.
Oke, waktu habis. Silakan kelompok yang siap untuk presentasi. Adakah yang siap presentasi? Halo. Baik, coba anak-anak. Anak-anak, seperti biasa, ketika Bapak bilang tepuk satu, maka jawabnya? Yes. Tepuknya sekali, bilangnya? Yes. Yes. Kalau tepuk dua? Oke, oke. Tepuknya dua kali, bilangnya? Oke. Okay. Kalau tepuk tiga? Semangat. Semangat, tepuknya tiga kali. Kalau tepuk empat? Konsentrasi. Konsentrasi empat kali ya. Oke, okay, kita cek dulu semangatnya. Tepuk satu? Yes. Mana semangatnya nih, kelompok tiga? Tepuk satu? Yes. Tepuk tiga? Semangat. Oke, okay, terima kasih. Kelompok berapa yang siap presentasi? Kelompok tiga, silakan presentasi. Oke, Dewi silakan presentasi. Pinjam ya. Dewi, kalau presentasi di tengah nak? Di tengah nak? Bisa. Ya. Nah, ya silakan presentasikan hasilnya Dewi. Yang lain nanti memberikan tanggapan ya. Oke, silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok akan hasil presentasi kami. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum. Luar biasa hasil dari kelompok tiga. Iya. Oke, terima kasih Dewi ya. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Nunggu nanggapi, ditanggapi dulu. Silakan. Ya ada Pak, bagus ya jawaban saya kan teman-teman. Kelompok satu, ini baru presentasi tentang cara membuat magnet ya. Nanti yang menghilangkan sifat magnet, kelompok yang lain. Kelompok satu, gimana? Ada tanggapan dari presentasi kelompok tiga? Cara membuat magnet. Oke. Kelompok dua, ada tanggapan? Atau beda nih dengan hasilnya? Beda. Silakan. Silakan itu ada tanggapan Dewi, silakan. Ya. Ya, maksudnya ya yang kelompok 2 sudah melakukan seperti di LK tapi belum sukses membuat magnet. Di induksi berarti ya di langkah yang pertama. Oke. Yang kelompok tiga sukses? Sukses dong Pak. Sukses, silakan ditanggapi. Kira-kira kenapa yang kelompok dua cara pertama kok tidak sukses? Mungkin tadi lilitannya kurang semangat dan kurang kasih sayang Pak Lita. Oh. Seorang paku pun perlu kasih sayang ya. Oke. Okay. Gimana kelompok dua? Kelompok tiga, oke okay, kelompok tiga. Nah, oke. Okay. Oh ternyata kurang rapat, sudah dapat solusi ya? Oke. Okay. Ada lagi kelompok yang lain, silakan. Berarti saya sendiri yang itu kelompok tiga, kok saya sendiri yang dijawab? Kan harus mewakili, ya. Yeah. Atau kelompok tiga, ada yang mau bantu nih, Dewi menjelaskan. Wah percaya penuh. Oke okay. Kelompok tiga. Gimana kelompok yang lain? Sudah ya? Oke okay, sama idam. Terima kasih Dewi. Silakan presentasinya ditutup dulu.
Oke, terima kasih kelompok 3 ya, Dewi ya. Oke. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu cara menghilangkan sifat manet, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau tampil. Silakan. Kelompok 2, gimana kelompok 2 siap? Siap. Siap, silakan. Siapa yang ditunjuk nih? Ivan tutup. Atau berdua? Ini ada yang baru di kelas kita dari Bangkalan. Oh, pindahan. Sekaligus perkenalan ya. Ya, silakan di depan. Oke. Ayo. Semangat. Oke, silakan presentasi hasil dari kegiatan yang kedua ya. Kenalan dulu. Kelas berapa Pak? Kelas 6 ya Pak ya? Kelas 2 Sumenep. Kan kelas satunya di Hong Kong. Nah, sekarang kelas 2 pindah ke Sumenep. Nah, jangan pakai bahasa Hong Kong ya. Pakai bahasa Kalianget. Ya, oke, bahasa Kalianget, silakan. Teman-teman, saya ini saya murid baru pindahan dari luar negeri. Wih. Dari Belgia. Jangan ditutup dulu, nunggu ditanggapi dulu hasilnya. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Kelompok 3, silakan. Pertanyaannya berimori. Oke. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1? Enggak ada. Oh, oke. Atau ada tambahan dari kelompoknya nih? Ingin menguatkan hasil dari kelompok 2, silakan. Sudah dimasukkan semua. Oh, sudah semua ya? Iya, sudah oke. Kuat ini, Pak. Oh, sudah kuat. Siap. Kelompok 1 enggak ada pertanyaan, berarti presentasi kami sudah dimengerti ya, teman-teman ya. Oke. Sudah ditutup, Bapak. Ya, silakan. Ditutup. Oke, terima kasih Rini. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan juga untuk kelompok 1-3 yang sudah menanggapi. Oke, baik anak-anak. Kalian tentunya setelah mengerjakan LK, kalian sudah mendapatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu menyebutkan 3 cara membuat magnet dan 3 cara menghilangkan sifat magnet. Oleh karenanya Bapak bagikan lagi nih. Lembar pertama ini adalah lembar refleksi anak-anak, di mana isinya apa yang kalian pelajari hari ini dan apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Ya, itu untuk lembar yang refleksi yang pertama. Ini Bapak bagi dulu. Ya. Simpik. Kelas 9. Iya. Ini untuk kelompok 2 ya. Ini lembar refleksinya. Kemudian di lembar refleksi seperti yang Mbak bilang tadi ya, isinya adalah sesuai apa yang kalian rasakan. Di situ yang pertama apa yang kalian pelajari, yang kedua apa yang ingin dipelajari lebih lanjut, dan yang ketiga di level itu ada level 1 sampai 10 ya. Artinya level kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini, apakah sudah merasa baik atau kurang atau sudah sangat baik. Di situ ada level 0 sampai 10. Kemudian di lembar yang kedua, ini Bapak bagikan. Oh, siap. Pulpennya di mana, Pak? Hah?
Oke, di lembar kedua itu isinya adalah rangkuman ya. Artinya kalian sudah mendapatkan materi. Kalian silakan membuat 3 cara membuat magnet dan 3 cara menghilangkan sifat magnet. Nah, di tugas kedua ini silakan kalian membuat sesuai potensi kalian ya. Yang suka menulis silakan membuatnya dengan menulis. Ditulis saja 3 cara membuat magnet, 3 cara menghilangkan sifat magnet. Yang suka main TikTok misalnya, silakan bertiktok ria. Isinya adalah menjelaskan cara menghilangkan magnet dan cara membuat magnet ya. Jadi silakan yang suka menulis silakan melalui tulisan. Yang seperti Ivan nih kan sukanya coret-coret menggambar, silakan melalui gambar boleh. Boleh. Ada kelompok 3 nih seperti Ririn kan sukanya pakai Canva, silakan membuatnya cara menghilangkan sifat magnet dan membuat magnet melalui Canva-nya boleh. Silakan ya. Sesuai potensi yang kalian miliki, terserah. Yang penting kena ke intinya ya. Ada cara menghilangkan sifat magnet, ada cara membuat magnet. Oke, paham enggak ya? Oke, silakan dilanjut. Kurang 10 menit. Oke, sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan, Nak. Karena waktunya sudah hampir kurang 5 menit nih sebelum pelajaran selesai. Masih diedit video TikTok-nya. Oh iya, untuk edit yang sukanya TikTok boleh setelah pelajaran selesai. Bapak tunggu sampai kita ketemu kapan lagi? Besok, Pak. Besok ya. Berarti Bapak tunggu 1 menit sebelum pelajaran dimulai. On time. Oh berarti budet. Iya, budet. Oke. Ada pertanyaan anak-anak tentang tugasnya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Baik, tujuan kita tadi kan 2 ya. Iya, Pak. Kita ambil rangkuman ya dari pertemuan kita hari ini. Jadi, 3 cara membuat magnet. Yang pertama, digosok. Induksi. Elektromagnetik. Oke, 3. Keren tutup. Terus cara menghilangkan sifat magnet? Dipukul. Dipakar atau dipanaskan. Dijatuhin maksudnya. Oh, biar hilang magnetnya, dibuang magnetnya ya. Magnetnya dibuang. Oke, ada lagi yang ketiga? Dipukul, dipanaskan. Dialiri listrik. Oke, keren. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini alhamdulillah tercapai ya. Semoga bermanfaat. Biar lebih bermanfaat, kita tutup dengan doa. Kalau tadi dibuka oleh Rohman, maka untuk menutupnya kita berikan ke Rohman lagi. Yang lain dulu dong. Bukan bertanggung jawab. Buka aja, Pak. Oh, jangan suka buka aja. Oke, permintaan dari temannya Rahman, silakan ditutup dengan doa. Tepuk satu. Oke, silakan lanjut Rahman. Mari teman-teman, semoga apa yang kita baca membaca. Terima kasih waktunya ya, Bapak akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haji. Sama-sama. Ayo, aplaus untuk Pak Haji. Oke, thank you. Oke. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan paparan dari Om